Warga Blora, Jawa Tengah dihebohkan dengan datangnya helikopter milik TNI Angkatan Darat yang mendarat di tengah sawah. Helikopter TNI AD itu diketahui mendarat darurat di tengah-tengah sawah milik warga Sabtu 2 November 2024. Peristiwa itu kemudian viral usai diunggah oleh salah satu akun di Instagram. Dalam video itu nampak sebuah helikopter berwarna hijau tua dan bertuliskan TNI AD berada di tengah sawah. Helikopter tersebut dikerubungi oleh warga sekitar yang penasaran adanya helikopter mendarat di sawah. Diketahui, helikopter itu berjenis Mi-17 dan mendarat darurat karena mengalami kebocoran oli mesin. Diketahui, helikopter tersebut juga dilaporkan terbang dari Surabaya menuju Semarang. Alutsista tersebut dilaporkan membawa 10 anggota TNI AD yang sedang menjalani latihan terbang. Terlihat juga sebuah helikopter bantu telah mendarat di tengah persawahan untuk membantu mengatasi trouble yang dialami helikopter Mi-17.